Terbaki tempoh kurang 24 jam sebelum umat Islam meraikan kedatangan Aidilfitri, laluan di sekitar Kelantan mulai sesak dengan pertambahan jumlah kenderaan selepas perantau mulai pulang secara berperingkat sejak 3 hari lalu. Jadi bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan keadaan pergerakan lalu lintas di sana, kita bersama Fikri Zaid di Kuala Krai, Kelantan. Terima kasih kerana kau menyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ketika ini berada di persimpangan lampu isyarat Gucil, Kuala Krai, antara laluan utama yang digunakan para perantau khususnya dari Lembah Kelang untuk pulang berhari raya. Berdasarkan tinjauan semasa, saya bersama kru bertugas, biarpun berlaku pertambahan jumlah kenderaan yang agak ketara, namun aliran trafik di kebanyakan lokasi-lokasi tumpuan di seluruh negeri ini masih lagi lancar dan terkawal. Dan untuk mengulas lanjut mengenai keadaan terkini, trafik serta langkah-langkah berkaitan yang telah diambil pihak berkuasa, terutama di jajahan Kuala Krai ini, kita bersama pemangku Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Deputi Superintendent Wan Fauzi Wan Ishak. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama RTN pada petang ini. Jadi Tuan, secara keseluruhannya, bagaimana pergerakan aliran trafik di Kuala Krai ini sendiri? Pergerakan trafik di daerah Kuala Krai, kenderaan memang banyak dan pergerakan bergerak lancar bertali arus. Jadi bagaimana, apa langkah yang diambil polis untuk mengurangkan kesesakan yang berlaku? Kita telah meletakkan anggota kita di tempat-tempat yang memang berlaku kesesakan, terutamanya semacam mana di traffic light Gucil ini, supaya kenderaan bergerak lancar dan memastikan semua pemandu-pemandu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dari segi sikaplah pengguna pemandu sendiri, macam mana Tuhan melihat tak pada tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya? Pada tahun ini boleh dilihat memang diorang banyak mematuhi arahan yang kita tetapkan, kerana memang kita akan mengambil tindakan tertentu, terutamanya mengeluarkan saman kepada mereka yang gagal mematuhi arahan yang diberikan. Jadi secara untuk akhir sekali ya Tuan, mungkin nasihat Tuan kepada pemandu yang mungkin ada lagi yang akan melakukan perjalanan untuk ke destinasi yang ditujulah. Saya nasihatkan kepada semua pemandu-pemandu yang akan melalui jalan di Kuala Krai ini, supaya lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan-peraturan yang memang telah ditetapkan sebelum inilah. Okay. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama RTM pada petang ini. Saya fikir itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan buat ketika ini. Apapun, kepada pemandu, sentiasalah berhemah dan rancang perjalanan anda agar selamat tiba di lokasi yang dituju. Kembali kepada penyampai di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan.